Halo Vlog, balik lagi bersama aku Wida Anissa di channel YouTube kesayangan pemanah Indonesia Pinet Archery Official. Nah Vlog, di video kali ini aku masih berada di store Bandung ya, tapi ada yang beda nih Vlog. Buat kalian yang penasaran, tonton terus video ini sampai habis, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Pinet Archery Official. Nah Vlog, di video kali ini aku gak akan spill atau review produk lagi ya. Buat kalian yang udah tonton video aku sebelumnya, aku sempat ngasih tahu beberapa sertifikat Coach Andri. Nah di video kali ini aku mau bahas tuntas perjuangan Coach Andri mendapatkan sertifikat itu. Jadi Vlog, yang belum tahu, Coach Andri itu jadi coach dari tahun 2009. Tapi selain menjadi coach, Coach Andri juga menjadi atlet di Pletda PON Jabar 2010. Untuk Pletda PON Jabar di 2012 pada PON yang ke-18. Nah Vlog, pada tahun 2011 Coach Andri melanjutkan pendidikannya ke jenjang internasional, yaitu yang ada di Kim Yuntak Archery School yang ada di negara Gingseng, yaitu Korea Selatan. Nah Vlog, di level ini Coach Andri masih level 1 atau basic, yaitu mengambil divisi recap dan juga kompon. Ini tuh khusus untuk keatletan selama 2 bulan ya Vlog. Nah pada tahun 2012 Coach Andri memenangkan perunggu di Pletda PON Jabar yang ke-18. Eh Vlog, tapi perjuangan Coach Andri nggak berhenti sampai di situ loh. Pada tahun 2013, Coach Andri melanjutkan pendidikannya atau menambah pendidikannya ke sekolah yang sama, yaitu di Kim Archery School dengan mengambil level 2 atau intermediate. Nah, di level kedua ini Coach Andri diberi gelar oleh Coach Kim dengan Head Coach Andri Finet dengan jangka waktu pendidikan selama 1 bulan. Tapi perjuangan Coach Andri nggak berhenti di situ loh, Vlog. Pada tahun 2016, Coach Andri masih melanjutkan pendidikannya ke sekolah yang sama di Kim Yuntak Archery School. Nah, di level ini, level ketiga atau ASPEN, beliau menamatkan pendidikannya. Nah, di level ini juga beliau dijuluki dengan Head Cooking. Head Cooking? Ingat memasak. Nah, pada level ketiga ini, Coach Andri diberi gelar oleh Coach Kim dengan Andri Finet Coaching Class. Jadi, Coach Andri bisa mengajar para coach dan juga atlet untuk menambah keilmuannya di dunia panahan. Nah, Vlog, gimana? Pengorbanan Coach Andri untuk mendapatkan sertifikat itu banyak banget perjuangan dan pengorbanan yang Coach Andri berikan. Jadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ilmu itu mahal ya, Vlog. Jadi buat kalian yang mau menambah wawasan seputar panahan, kalian bisa hubungi di Pinet Academy yang ada di sini. Buat kalian yang mau cari alat panahan, yang baru pemula belum punya alat panahan, kalian bisa datang ke store offline kita yang ada di Jakarta, Bandung, Solo, dan juga BSD. Atau kalian bisa langsung check out di e-commerce kita yang ada di Shopee, Bukalapak, dan juga Tokopedia. Buat kalian yang lagi cari katalog harga, kalian bisa kunjungi website kita di www.pinetarchery.com. Segitu dulu video dari aku. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Buat kalian yang udah nonton sampai habis tapi belum subscribe, subscribe dulu sekarang juga karena subscribe itu gratis. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Pinet Archery Official. Bye-bye. Nah, Vlog, yang dari tadi salpok sama baju aku, kalian bisa check out sekarang juga di e-commerce kita atau datang ke offline store kita. Buat kalian yang belum tonton video sebelumnya, tonton di sini.